Aku bersaksi, tanah Sulimara ini adalah hidup dan matiku. Tanah ibu bapakku, tanah nenek kakekku, tanah buyutku, tanah leluhurku. Menjaga anak-anakku, merawat keluargaku. Tiba-tiba ada sekalian terdengar suara burung gagah. Tahu suara burung gagah? Suara-suara burung gagak itu selalu mengancamku setiap aku berbicara tentang tanah leluhurku. Suaranya menterorku seperti suara senapan api yang ditembakkan. Hei, jangan coba-coba kau ambil tanahku, karena tanah yang kuinjak ini adalah harga diriku, martabatku. Kalau kau mau, ambillah bunganya, ambillah buahnya, jangan kau tebang pohonnya. Pohon itu tubuhku juga, tubuh yang tumbuh bersama orang-orang yang telah kehilangan tanahnya, rumahnya, masa depannya, segalanya. Aku tahu sesuatu yang sangat menakutkanku akan terjadi. Karena itulah aku di sini untuk melawan. Melawan dan mempertahankan tanah ini dari perampok, dari keserakahan dan kesewenang-wenangan para maklar negeri ini. Yes! Yun!
Diamlah. Diamlah anakku. Diamlah bersama di tubuhku. Diamlah dan berbaringlah ke dalam jiwaku. Yon! Diamlah anakku. Tidurlah dengan damai. Tubuhku bersamamu. Jeroanku bersama jeroanmu. Jangan berkata sepatah pun. Jangan bicara apapun lagi. Biarkan alam bicara dengan segala tanda-tandanya. Adik-adik sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, kemudian terdengar lagi suara-suara burung gagak. Suara-suara burung gagak itu seperti mengingatkan akan adanya tanda-tanda kejadian yang tidak diinginkan. Entah ada apa lagi yang akan terjadi. Malapetaka. Udara sekitar baunya menyengat. Semakin membusuk. Hei juga. Oh, yang di sana itu. Ya, kau. Siapakah namamu? Dari mana asalmu? Kau apa jauh-jauh datang kemari? Mau menghabisi gunungku, ha? Disuruh oleh siapa? Oh. Tidak bisa. Saya akan melawanmu. Apa? Kau mau menembak aku? Ayo. Silakan tembak. 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 Kenapa dia, ha? Aneh. Mau itu abdi negara kah atau abdi Tuhan kah? Kalau kau tidak mau menembak, pulanglah dan jangan kembali. Jangan ganggu kami, jangan racun kami. Pulanglah. Kau tersesat. Kau telah menyesatkan kami. Ya.